Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi di Azrinal di channel. Nah, teman-teman, gue bakalan ngajakin teman-teman ke lokasi Cafe Depinus. Itu kafenya bagus banget buat anak muda. Dia itu konsepnya outdoor ya, teman-teman ya. Viewnya Kota Bandung. Nah, ikutin terus videonya. Yang baru bergabung, jangan lupa channelnya di subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Nah, ikutin terus videonya sampai akhir. Oke, aku bakalan ngajakin teman-teman ke tempat atau tempat nongkrong yang paling asik di Bandung. Itu namanya Depinus. Nah, ini dia lokasinya. Ikutin terus videonya. Ini dia guys, bisa kilo ya dia mana video itu orang banyak tuh lo bantu nancar kalau lebih lagi nancar tersogang ya tersogang banyak lu untuk nulu toplok kita tunjuk Mega sering kita berada di Caringin Tilu. Caringin Tilu Tilu buat sobat-sobat di luar sana yang ingin merasakan aura sejuknya Caringin Tilu, oke silakan berkunjung di sini. See you, bye. Hey, hey, halo. Ayo. Wow. Masuk anu bang, vlog bang. Mau nanya, ini nama kafenya apa? Depinus 13. Nih, ngomong sedikit ya, saya buat vlog. Iya, nih sama ownernya nih. Sama Kang siapa? Sama Erwan. Erwan, Kang Erwan nih. Lokasinya di mana? Lokasinya di Jalan Terusan Pada Suka, kilometer 7,2. Desa Ciminyan, Kecamatan Ciminyan, Kabupaten Bandung. Ini kira-kira ketinggiannya berapa sih ini? Ketinggiannya kurang lebih di 1400 mdpl, 1300 sampai 1400 mdpl. Nah, nama ini apa sih, konsepnya kafe apa? Konsepnya kafe. Kafe. Iya. Nama kafenya apa? Nama kafenya Depinus Bandung. Depinus Bandung nih teman-teman. Nah, yang warga Bandung atau sekitarnya kalau mau cari tempat ngopi yang ya view-nya Kota Bandung langsung ya, ya. Nah, boleh berkunjung di sini. Nah, ini lokasinya. Tuh. Iya. Nah, kalau boleh tahu di sini menu andalannya apa aja? Menu andalannya kalau saya konsepnya sih senang kafe aja. Jadi kayak fast food, kentang goreng, kayak gitu-gitu. Kebanyakan kopi, anak muda juga ya, yang datang. Nah, kebanyakan anak muda. Suasana dingin yang ini, jadi yang gitu simple ya, simple ya, ini simple kopi-kopi. Nah, boleh dilihatin di depan nak tempat lokasinya, ininya mejanya ya, ini sama ownernya. Nah. Oh, jadi ini konsepnya itu emang di outdoor ya, tuh teman-teman bisa lihat outdoor keren ya banget nih. Viewnya langsung Kota Bandung. Ada pegunungan-pegunungan di sana. Iya tuh. Nah, teman-teman yang pengen berkunjung ke sini, masuknya kalau dari bawah itu dari lampu merah Cicahem ya? Nah, sebelum lampu merah Cicahem. Pada Suka. Pada Suka. Ke atas. Oh iya tuh. Dari Somangkumujo langsung lurus menuju ke atas, nanti ketemu ada Catil di bawah. Depinus di tengah-tengah. Ada
puncak bintang di atas. Oh, berarti ini posisinya di tengah-tengah ya? Iya. Oh, ini dia. Wih, keren ya teman-teman. Kalau gitu saya lihat dulu ke bawah ya, ayah. Silakan, silakan. Ini dia mejanya. Nah kalau bisa nanti kalau misalkan cuacanya bagus nanti tak coba terbangin drone ya teman-teman ya. Tuh ini lagi ada yang makan. Nih lagi makan mie. Nih ada bangga mie. Daun cu. Nih. Ini pencipta lagu nih, pencipta lagu Minang. Ya. Ini ada artis Minang. Tata Segita. Jadi konsepnya benar-benar outdoor ya teman-teman ya. Wih, keren. Yo, ayo, ayo. Ini juga lagi ada pengunjung juga tuh. Keren ya tempat ini. Pada Bukit Bintang. Sayangnya nggak bisa di zoom ya teman-teman ya. Lihat cuacanya ya, kalau misalnya cuaca bagus enak nih buat ngopi-ngopi di sini. Nah yang baru bergabung jangan lupa channelnya di subscribe, like and share ya teman-teman ya, support terus channelnya biar makin berkembang. Oke teman-teman, nah, ikutin terus videonya sampai habis. Oke, kita mau makan dulu. See you.